Halo Aries, ini adalah Gentra Reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan juga kita akan ambil jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda. Dalam bentuk angka, huruf, ada jawaban-jawaban berbentuk angka, huruf, zodiak, angel answer, jika jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah, mari kita mulai apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam life Anda. Asmara single, berpasangan, dan rezeki Anda. Untuk life Anda, wow, kenapakah di sini hal-hal serasa menggantung, ada ketidakjelasan, sesuatu berjalan mungkin mengecewakan atau tidak sesuai harapan? Kita akan coba lihat sedikit apa yang dimaksudkan dalam life Anda atau entah apapun yang akan terbaca nantinya. Beberapa dari Anda ada yang overthinking di sini. Jadi perasaan-perasaan yang tidak baik-baik saja, saya kerangkum saja semacam itu, entah apapun itu, kekecewaan, kesedihan, sesuatu tampak abu-abu. Ini ada beberapa dari Anda. Ini ya mungkin hasil olahan pikiran Anda sendiri atau overthinking Anda sendiri. Ada beberapa dari Anda yang lainnya, di sini mungkin seperti sesuatu di bawah target. Ya, jika Anda merasa sesuatu tersebut di bawah target Anda atau tidak sesuai harapan, maka di sini bisa juga Anda membutuhkan bantuan semacam itu. Entah apapun yang dimaksudkan dengan bantuan di sini, di bawah target, dan Anda membutuhkan bantuan untuk mencapai target Anda. Mungkin memperluas lingkaran, mungkin mencari penambahan permodalan jika berhubungan dengan keuangan mungkin. Lalu kita akan membaca tentang keuangan tersendiri. Ya, intinya adalah ada sesuatu yang Anda rasa di bawah target. Anda membutuhkan bantuan untuk bisa sampai pada target Anda. Ya, apapun itu yang dimaksudkan. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini Anda membutuhkan istirahat. Itu adalah pesan, gambaran, atau mungkin yang perlu Anda lakukan. Untuk 7 hari ke depan, di tengah segala yang Anda rasakan tidak baik-baik saja. Di bawah target, membosankan, melelahkan, tidak jelas, abu-abu, dan lain semacamnya. So, entah yang mana. Apa-apa yang saya sampaikan tersebut harap sesuaikan dengan detail Anda. Ada yang hanya membutuhkan istirahat saja. Secara detail yang mana, Anda yang tentunya yang paling mengerti. Apakah di bawah target? Apakah, oh ya, ternyata ini hanya overthinking. Ku saja. Dan ya, tampaknya aku kelelahan dan memang membutuhkan istirahat untuk merefresh diriku. Atau mungkin case lainnya, ya, aku tampaknya memang membutuhkan bantuan untuk sampai pada targetku dalam life Anda apapun itu. Kita berpindah. Asmara single. Asmara single, tampaknya di sini ada seseorang yang mungkin akan menyatakan isi hatinya kepada Anda, but ini lebih kepada Anda menolak, mereject, dan serupa itu. Karena Anda hanya terfokus kepada diri Anda saat-saat ini, dengan segala apapun yang ada di hadapan Anda. Anda ingin menyelesaikan situasi Anda sendiri. Ya, inilah mungkin, jika sedikit saya konekkan dengan apa yang
saya sampaikan Anda membutuhkan bantuan, Anda ingin menyelesaikannya sendiri. Anda merasa tidak membutuhkan bantuan, walaupun itu di bawah target Anda. Terjadi semacam itu dan lain serupa. Anda tidak merasa tidak membutuhkan orang lain. Anda sebenarnya membutuhkan orang lain. Semacam itu. Okay. Dan ya, di sini tampaknya untuk 7 hari ke depan, itu adalah sebagai masukan untuk apapun di sana, mengingat Anda single, tentu tidak hanya urusan cinta saja. But jika urusan cinta, di sini ada seseorang yang ingin menyampaikan isi hatinya kepada Anda, dan ini lebih ke Anda ke arah nanti sajalah untuk memikirkannya, atau memang merejeknya saja. Atau vice versa, di sini Anda mungkin menyatakan isi hati Anda kepada seseorang. Bisa jadi belum akan mendapatkan jawaban dari si dia tersebut. Atau mungkin, apakah Anda membutuhkan jembatan? Semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Beberapa dari Anda di sini dalam hidup berpasangan tampaknya ada yang sedang bosan, jenuh, karena hubungan yang stuck, karena hubungan yang mungkin on-off, sering ribut, damai dan ributnya, banyak ributnya. Anda jenuh dan bosan dengan situasi hidup berpasangan Anda. Entah siapapun Anda di sini sudah menikah atau masih berpacaran. Dan kita akan coba lihat sedikit. Untuk Anda yang tidak baik-baik saja, bosan, jenuh, on-off, sering ribut, dan lain semacamnya tadi, serupa lainnya. Beberapa dari Anda perlu menurunkan ego, memelihara ego, memanajemen ego, perlu menjadi fleksibel, bisa mengalah, menurunkan tensi, emosi, memanajemen, mendewasakan diri, semacam itu, supaya hubungan Anda berjalan ke arah perbaikan. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya di sini Anda memang berada dalam toxic relationship. Semacam itu. So, pertimbangkan tingkat kelayakan Anda untuk tetap berada dalam toxic relationship. Okay. Saya yakin banyak dari Anda sudah memahami apa itu toxic relationship. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini ada yang merasa beuh. Ada yang merasa terlalu banyak memberi, dan ada yang terlalu banyak menerima. Semacam itu. Perbedaan itulah yang terlalu banyak itulah, terlalu banyak memberi atau terlalu banyak menerima itulah yang saya rasa di sini ada beberapa di Anda, itulah yang menjadi titik permasalahan Anda. Yang juga mungkin perlu evaluasi. Ya. Maka bosan, jenuh, hubungan terasa stuck, ini-ini saja, itu-itu saja, begini lagi, begitu lagi. Permasalahan yang ini-ini saja, terulang lagi dan terulang lagi. Off lagi, on lagi, off lagi. So, untuk Anda yang tidak baik-baik saja, manajemen ego, pendewasaan diri, kelayakan dalam hubungan Anda, toxic relationship. Okay. Ya, itu adalah mungkin gambaran-gambaran, pesan, dan apapun gunanya untuk Anda. Sementara untuk Anda yang baik-baik saja, di sini, Anda dan pasangan Anda tampaknya sama-sama berjuang untuk tetap menjaga hubungan baik kalian. Semacam itu. Untuk 7 hari ke depan, Anda berjuang untuk menjaga hubungan Anda, hubungan ini, dia pun berjuang untuk menjaga hubungan ini, saling memberikan yang terbaik untuk masing-masing pihak.
untuk yang baik-baik saja. Sementara timpang untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Ya, merupakan salah satu sumber masalahnya. Terlalu banyak menerima, terlalu banyak memberi. Baiklah. Kita berpindah untuk masalah keuangan, bisnis, dan karir Anda. So, wow. Ada pergerakan kembali untuk masalah keuangan, bisnis, dan karir Anda. Yang tidak baik-baik saja mungkin bertemu dengan sesuatu yang membuat situasi Anda baik, situasi keuangan, bisnis, karir Anda baik atau membaik. Bantuan mungkin jika Anda mencarinya tentunya. Oke, di sana saya tidak merasa bahwa apa yang akan hadir kepada Anda. Jika itu berbentuk bantuan, maka bantuan tidak terduga. No, bantuan ini harus memang Anda cari. Maka Anda akan mendapatkannya. Anda akan bertemu dengan itu. Anda akan bertemu dengan jalan keluar, opsi, atau mungkin celah setidaknya semacam itu. Jendela, lubang, sesempit apapun itu. Ya, jika Anda mencari, Anda akan bertemu dengan apa yang Anda cari. Untuk Anda yang tidak baik-baik saja, memang membutuhkan bantuan. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, di sini akan ada semakin sibukkah Anda, semakin banyak pekerjaan Anda, dan semakin makmurlah Anda, semakin banyak keuangan, semuanya berjalan seimbang. Pekerjaan Anda membuahkan hasil, kerja keras tidak menipu hasil, semakin ramai Anda, semakin bertambahlah keuangan Anda. Semacam itu, ada kesibukan untuk Anda yang baik-baik saja 7 hari ke depan. Kesibukan lebih dari biasanya, karena banyak order, bisa juga mengatakan semacam itu. Bahkan di sini, untuk beberapa dari Anda, mungkin sebagai contoh saja mewakili, ada proyek, ada job, ada tender, mungkin yang lebih besar dari waktu-waktu kemarin. Semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, sementara saya men-shuffle kartunya, jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Baiklah, jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, take action, ambil tindakan. Kita berpindah untuk angka. Nah, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka tengah, depan, belakang, kode-kode apakah? Ya, apapun jika angka-angka atau zodiak ini huruf yang nyangkut di hati Anda, maka bisa jadi itu bimbingan untuk Anda, petunjuk untuk Anda, jawaban untuk Anda, gambaran untuk Anda. 28, 22, angel number untuk Anda adalah 22. 56, 40, wow, 44, angel number untuk Anda lagi. 5, 34, 75, 60, 7, 31. Usia mungkin, tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan mungkin. Ukuran pakaian, ukuran sepatu, dia, Anda, atau siapapun yang Anda maksudkan. 35, 65, 58, 1943, 4932, 9178, 62. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, panggilan sayang, nama panggung, MRH, singkatan tempat asal, tempat tujuan, A, Y, L, J, K, K, P, T, Q. Yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin belum menjadi sorotan untuk Anda. Pun dengan zodiak nantinya. S, E, Y, O, R,
Oh, kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Ups, yang ini. Ini adalah zodiak orang baik. Kita akan buka nanti. Ini adalah zodiak sebagai jawaban untuk Anda. Pisces, Libra, Scorpio. Scorpio, Capricorn, Cancer, Pisces, Aquarius, Gemini. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Capricorn, Leo, Gemini, membawa kabar baik, kehangatan hati, hadiah, prospek yang baik-baik intinya. Aquarius, Cancer, Libra, Pisces, Sagittarius, Taurus, Scorpio. Bagi Anda mungkin yang tidak paham dengan apa yang dimaksud saya buka huruf, saya buka angka, saya buka zodiak di sini. Jika Anda menonton video saya beberapa sesi, Anda akan bisa memahaminya, oke? Okay? Dan tidak di skip-skip tentunya. Baiklah. Saya akan ambil notusup untuk Anda. Catatan diri menjadi pesan untuk Anda dalam bentuk lainnya. Masa lalu tidak bisa dihapus, biarkan tersimpan. Mulai tulis masa depan Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.